Kita ngundi kat gini bukan kita nak pilih orang awak jalan raya. Bukan kita nak pilih kerajaan awak hospital. Bukan kita nak pilih kerajaan awak api air. Bukan kita nak pilih kerajaan awak yang matang. Kalau dia AP pun kalau dia mengatuh, dia buat yang matang. Kalau UMNO dia beritahu, dia buat hospital. Kalau PAS beritahu, dia buat agak sekolah. Itu barang tu tak ngundi lah apa. Mudah saja rumah kalau gitu. Mana-mana kerajaan yang naik, dia buat ada hospital. Dia buat ada jalan. Dia buat ada pengangkutan. Tak ngundi apa? Kita nak melaksanakan hukum Islam dalam negara. Hak tu, kita ngundi. Boh nak sekolah tak payah ngundi. Duduk rumah. Mungkin negara mana pun, seluruh dunia parti. Bukan kata kita 3-4 parti. Dunia kita ni 177 negara. Satu negara, 10-10 parti je. Parti mana mereka apa, batok, pangang, mereka pun. Semua buat kemajuan. Cuma yang tidak berlandahkan akidah, mereka ini tidak benar kemajuan. Jadi kalau mengundi supaya dapat kilang, mengundi kerana nak ekonomi, mu sama dengan kapilan nak. Kita Rabi Imam sama tak dengan kapil. Kita nak pemerintah yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat. Bila dia takut kepada Allah, dia tidak akan buat benda-benda yang kena laknat. Banyak sangat dalam negara kita, perkara-perkara program-program yang Allah laknat. Kilang arak daripada tahun 50-an suti, sekarang sudah 8 kilang arak, 7. Tempat judi daripada kedai-kedai kek tahun 60-an, 50-an, sekarang sudah ada pusat judi terbesar di Pahang, Genting, Highland. Di Asia Tenggara, yang ketiga di dunia. Judi dengan arak ni Tuhan laknat tau. Kerja setan tau. Kerja setan. Hak ni kita nak buang. Bukan kita ngundi nak pemerintah buat jalan. Itu podol sangat kita. Ngundi nak suruh pemerintah buat jalan. Adakah tahun bila kita hidup ni? Pemerintah mana pun buat. Maju pada kita dia buat. Korea Utara ada jalan raya? Ada. Tuh tak? Kereta api bawah tanah dia. Padahal komunis. Negara Kristian buat. Negara Buddha buat jalan. Nak? Haa. Bukan kita nak tu. Bukan dunia. Masalah akhirat. Ngundi-ngundi ni akhirat. Kita nak pemimpin kerajaan. Tak kira nama UMNO, nama PAH, nama apa. Bila dia memerintah, dia buat perkara yang baik. Dia haramkan kemungkaran. Baru dapat keberkatan. Dua ni dinamakan takwa. Kerajaan yang ada sekarang membenarkan benda-benda haram. Kenapa tidak diharamkan judi? Kerajaan jawab, judi memberi keuntungan pada kita berbilion-bilion setahun daripada penghutang cukai. Itu masalah. Allah kata, min amali syaitan, kerja setan. Kita, we undi. Ha, jadi undilah yang kerana Allah untuk kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Bukan kerana kemajuan.